Masjid Jami Al-Barokah Padukuan Karang Tengah 2 merupakan masjid yang terletak di jalur menuju arah destinasi wisata Gua Pindul dari arah perempatan Bangjo Lapangan Gading. Masjid yang direncanakan akan menelan 1,4 miliar ini nantinya akan dibangun 2 lantai yang dapat menampung jamaah lebih banyak. Masjid ini nantinya dapat dijadikan sarana fasilitas oleh para wisatawan yang ingin untuk transit, istirahat, ataupun sholat. Sabtu pagi 24 September 2020 Miladiyah atau 24 Muharram 1442 Hijriah diadakan peletakan batu pertama oleh Bupati Gunung Kidul Haja Badingah dengan dihadiri pula oleh para penjabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda Kabupaten Gunung Kidul. Jamaah Masjid Karang Tengah 2 ini adalah jamaah rutin yang diisi oleh Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal setiap Ahad Kliwon atau selapanan sekali. Itu bisa diketahui semua masyarakat yang ada di sini, namun kita semua berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan COVID-19 akan segera sirna dari muka bumi ini, dan Kabupaten Gunung Kidul khususnya semua masyarakatnya akan sehat walafiat. Ibu Bapak yang saya hormati, saya akan menyampaikan sedikit tentang fasilitasi kita, yaitu adanya jalan ini yang sudah menghubungkan yaitu Santeng Gading dan ke timur ke tempat wisata. Dan inilah salah satu fasilitasi dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Anas Nursiva dan Wahyu Nugroho mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.